aku selebriti. Kamu tahu nggak? Aku lebih terkenal dari kamu. Aku lebih daripada selebriti. Karena aku juga profesional. Tapi aku selalu hati-hati. Anda harus hati-hati dalam memposting sesuatu. Ingat, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, apabila memuat kata-kata asusila, bisa ancamannya 7 tahun penjara. Beruntung kasus ikan asin cuma dihukum jauh di bawah 7 tahun penjara. Jauh di bawah, hukumannya jauh lebih kecil. Beruntung mereka. Pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3, 4 tahun penjara Undang-Undang ITE, atau 310, 311 KUH pidana. Apabila kata-kata Anda itu dipostingan menimbulkan keresahan atau pertentangan, bisa kena pasal 28 Undang-Undang ITE, 8 tahun penjara. Jadi jangan hanya untuk menaikkan follower Anda sembarangan memposting, bilanglah bahwa cuci tangan tidak perlu untuk corona, bilanglah mau jual kehadisan. Hati-hati, saya lebih selebriti dari Anda.